Coba kita perhatikan ya guys, sebelum Rangga Azab dan Haiko Panderpeken jadian di tahun 2019. Nah di sini kita lihat di mana Haiko Panderpeken berpose masih agak malu-malu nih kepada Rangga Azab. Namun di tahun 2022 ini setelah mereka jadian, nah kita lihat di mana kemesraan-kemesraan mulai dipamerkan oleh Rangga Azab dan Haiko Panderpeken. Walau pada saat tahun 2019 itu mereka masih malu-malu ya menunjukkan kemesraan-kemesraannya. Bahkan mereka juga belum siap untuk mempublikasikan hubungan mereka. Tetapi pada saat tahun 2022 ini dia nih kita lihat di mana Haiko Panderpeken dan Rangga Azab sudah mulai menunjukkan kemesraan-kemesraannya di halayak ramai. Dan coba kita perhatikan nih, semakin hari semakin keakraban-keakraban bukan saja diperankan oleh Rangga Azab dan Haiko Panderpeken, tetapi mereka berdua ini sudah mulai mendekatkan diri mereka masing-masing terhadap keluarganya masing-masing, apalagi ini Haiko Panderpeken. Haiko Panderpeken ini sudah sangat dekat dengan keluarganya Rangga Azab. Nah, kita lihat nih di mana banyak banget persamaan antara Rangga Azab dan Haiko Panderpeken ini yang membuat kita semakin mengencangkan doa untuk hubungan antara Rangga Azab dan Haiko Panderpeken. Nah, buat para sahabat-sahabat semuanya nih, itulah perbedaan-perbedaan pada saat Haiko Panderpeken dan Rangga Azab sebelum mereka jadian dan sesudah jadian. Apalagi sekarang ya guys. Nah kita doakan saja semoga mereka berdua ini sampai ke tiljananya. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, sampai di sini saja mimin.